Aktiviti di sekolah jadi PPS berjalan seperti biasa. 8 barang disenaraikan di bawah skim harga maksimum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Semua ketua jabatan, ketua pengarah dan ketua setiausaha diminta meminitkan perbincangan mengenai laporan Ketua Audit Negara LKAN sebelum diserah kepada Ketua Setiausaha Negara. Tegas Perdana Menteri, penelitian perlu dilakukan bagi memperbaiki tata kelola selain menangkis ketirisan dan pembaziran dana. Pencadangan kepada KSN supaya semua ini diminitkan. Ketua Jabatan, Ketua Pengarah dan KSU harus meminitkan perbincangan mengenai laporan Ketua Audit Negara supaya disampaikan kepada KSN. Supaya dipastikan pertama dibincang kerangka besar isu laporan dan teguran Ketua Audit Negara dan keduanya yang secara khusus menyentuh atau menyinggung kedudukan di jabatan. Ini dengan cara sedemikian, tidaklah nanti diulang tahun depan masalah yang sama. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Anwar turut menekankan tentang pemikiran Madani menjadi perkara asas kepada penjawat awam, terutama berkaitan pembentukan akhlak dan nilai murni. Sebab itu saya katakan, tunggak dan asas dalam pemikiran Madani ini mesti soal nilai, soal akhlak. Selain daripada kerja-kerja biasa, mukadimah itu harus ada sedikit penekanan tentang beberapa perkara asas. Kerana penjawat awam ini punya satu tugas yang lebih daripada petugas dan profesional lain di luar. Dia mewakili satu pola pemikiran dan pembentukan idea yang lebih tinggi daripada sekadar menjalankan tugas-tugas biasa dalam jabatan. Hubungan baik Kuala Lumpur Kaherah membolehkan bantuan kemanusiaan dari Malaysia tiba di Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia terbukti apabila Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi membantu memudahkan urusan bantuan kemanusiaan dari Malaysia. Jelas Perdana Menteri, sokongan penuh kerajaan Mesir membolehkan penghantaran bantuan kemanusiaan Malaysia melalui pusat pemeriksaan masuk Rafah Gaza. Umpamanya bila saya jumpa Presiden Abdel Fattah Sisi, perbincangan ya juga empat mata. Kerana selalu pemimpin kalau bercakap cara dengan kumpulan yang ramai itu, mereka tentu tidak senang kalau kita memberi teguran atau rayuan yang berbeda dengan dasar negara mereka. Dalam pertemuan itu saya terkesan dengan pertemuan itu dan sentimennya sangat baik. Dan saya minta supaya diberikan keutamaan kalau ada bantuan kemanusiaan dari Malaysia. Dan alhamdulillah dia pegang pada janjinya. Malaysia dan pesawat kita yang sampai itu di antara yang paling cepat diberi layanan dan dapat menyeberang sempadan. Sebab itu saya katakan hubungan dua hal itu perlu. Datuk Seri Anwar berucap pada perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Kerajaan mengunjurkan sumbangan ekonomi digital negara kepada keluaran dalam negara kasar KDNK akan melonjak kepada 25.5% menjelang 2025 berbanding 23.2% ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, transformasi digital adalah strategi utama untuk memastikan Malaysia muncul sebagai sebuah negara yang berjaya. And now in the third quarter of 2022 alone, the digital economy garnered $15.7 billion in investments. And this is one of the fastest growing sectors. Now, the Malaysia Digital National Strategic Initiative
on the pivotal sectors of trade, agriculture, services, smart cities, healthcare, finance, content, tourism, and the Islamic digital economy. Tambahnya, ketika membentangkan belanjawan 2024, ia juga direka untuk memacu pertumbuhan inovasi digital dan teknologi generasi akan datang sekaligus meletakkan Malaysia teguh di landasan untuk menjadi ekonomi yang dipacu inovasi. Transformasi digital memerlukan pendekatan baharu dan perlu keluar dari kerangka pemikiran lama kepada suatu yang sangat mendesak. Menurut Perdana Menteri, Malaysia perlu belajar dari pengalaman negara maju bagi meneroka transformasi digital yang lebih mencabar. Transformasi digital ini seolah-olah menggapai langit. Cuba bukan saja meneroka yang baru, tetapi menggapai yang betul-betul baru, yang mencabar, yang belum selesa dan biasa di kalangan rakyat. Tetapi cabarannya juga adalah untuk mengakar di bumi. Sebab itu kita bicara tentang penglibatan ramai yang lebih inklusif. Supaya dalam menggapai langit itu, kita tidak meninggalkan rakyat di bawah, terutama kawasan pedalaman dan miskin bandar. 8 jenis barangan disenarai di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP di Pavali 2023. Penetapan harga berkuat kuasa Khamis ini sehingga 15 November. 8 item tersebut, bawang merah besar import, bawang merah kecil India, tak termasuk ros, cili merah, daging kambing biri-biri bertulang import, kacang dal Australia, kelapa biji yang akan kita kawal harga maksimum dia di peringkat borong, kelapa parut yang harga maksimum ditetapkan di peringkat runcit, dan juga tomato. Kerjasama bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dijalin bagi memastikan bekalan mencukupi. Ya, dalam pada itu, bekalan ikan di seluruh negara ketika musim tengkujuh dijamin mencukupi. Pemborong dan peniaga juga diingatkan tidak ambil kesempatan dengan cuba menaikkan harga hasil laut ketika monsun timur laut. Dekat KL kita ada 90 metrik tan simpanan ikan yang kita celebrate dengan rakan dagang kita dengan pihak swasta yang terlibat dalam industri perikanan ini. Jadi keseluruhannya ada 1,600 metrik tan ikan simpanan. Kalau cukup ini tak seharusnya ikan itu harganya melambung. Beliau ditemui pada program Ramah Mesra Madani bersama nelayan Pulau Pinang. Pasukan Kerja Tindakan Bencana Geologi ditubuh Jabatan Mineral dan Geosains bagi mengendali kejadian tanah runtuh. Ketika ini, 31 lokasi di seluruh negara dikenal pasti berisiko berlaku kejadian terbabit. 31 hotspot itu adalah berdasarkan pangkalan data yang telah kita bina, iaitu NATSIS. Daripada pangkalan data tersebut, 31 hotspot itu merangkumi hampir semua negeri. Antara mungkin boleh kita nyatakan di Pulau Pinang, kawasan Pai Terubung, ya, di Pulau Pinang, di Kedah, di Gunung Jerai, ya, di Kuala Lembah Kelang, di Bukit Antarabangsa. Itu kalau kita pergi di Cameron Highlands, Pahang juga. Seterusnya di kawasan Kundasang, Sabah dan Bau di Sarawak. Sekiranya berlaku tanah runtuh, pasukan terlibat akan membuat penandaan risiko kepada orang awam. Dr. Firdaus ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Saudara, sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS akan berjalan seperti biasa. Ini kerana ruang pembelajaran dan lokasi yang dijadikan tempat berteduh penduduk terjejas diasingkan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata rancangan itu merupakan sebahagian daripada persiapan dilakukan kementeriannya.
semua pihak, pihak merentas agensi, NADMA dan jawatankuasa bencana yang telah pun kita awali daripada peringkat awal untuk memastikan sinergi ini terus berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah surat siaran kita yang telah kita keluarkan lebih awal Oktober untuk memastikan semua sekolah kita diberikan peringatan, khususnya sekolah-sekolah yang menjadi BPS. Ada 5,063 ya, sekolah kita yang telah pun diwartakan sebagai BPS, dan kita juga sedang bersedia dengan sebarang arahan. Lebih 5,000 sekolah di seluruh negara dijadikan PPS dengan 7 atau 8 daripadanya diwartakan sebagai pusat pemindahan kekal. Perdana Menteri Jepun hadir ke Malaysia buat kali pertama untuk lawatan kerja, serta Malaysia dan Jepun memetera memorandum kerjasama dalam bidang informasi dan komunikasi. Itu antara tumpuan kerajaan perpaduan sepanjang minggu lepas. Dah berusia, badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengat. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjangan. Pastikan Viasya, baru beli. Bertemu kembali. Pelbagai bentuk bantuan kemanusiaan yang cuba sampai ke Palestin dibelenggu birokrasi rejim Zionis. Biarpun lambat, mereka kekal sabar dan berharap dunia terus buka mata menghentikan kezaliman yang menghimpit. Ya, rakyat Palestin terus berdoa keamanan menjadi milik mereka. Kita ikuti siri kedua laporan Merdeka Palestin bersama Delaila Kadir. Bantuan lewat, pertolongan disekat. Tiada koridor kemanusiaan. Penduduk Palestin hanya bergantung kepada bekalan sedia ada dengan harapan dan doa ianya mencukupi untuk survival hidup serta meneruskan perjuangan. Bagi pesakit di hospital, cahaya semula jadi menjadi penyuluh gelap penderitaan mereka, manakala ubat-ubatan dan peralatan yang masih ada penyembuh seketika sakit ditangguh. Malah ada sesetengahnya memilih membasah tekak yang terlalu dahaga dengan seteguk air laut. They are trying to survive with whatever available, and I'll give you an example. Challenges is very difficult. The latest report I was reading from one of the Palestinian hospitals in Gaza, premature babies in incubators are suffering, and the lack of oxygen and lack of electricity is a challenge for them. Biarpun derita, penduduk Palestin menghargai segala bantuan yang diterima masyarakat dunia. Segala solidariti yang ditunjukkan menjadi bukti isu Palestin adalah berkait kemanusiaan, bukannya agama semata-mata. Well, I know Malaysians are doing their maximum. In Malaysia, the government and the people of Malaysia are doing their maximum to show their support and their solidarity, similar to so many other Muslim, Arab, and even international community who contributed with humanitarian aids
to go to Gaza. Unfortunately, it's all gathered in Al-Arish through Egypt. Penamat konflik perlu diusahakan dan komuniti antarabangsa harus menekan rejim Zionis. Gara-gara keganasan dan kezaliman ke atas Palestin mesti dinoktahkan. And I personally believe war is not the solution. War is not the solution. International community is responsible of implementing an immediate ceasefire. The ceasefire is the most urgent top priority need at the moment. Facilitating a humanitarian corridor to enable all humanitarian needs facilitated to go into Gaza. Beside these two top priority things, to stop the Israeli settlers' terrorism against Palestinians in the West Bank and in Al-Quds. Keamanan tanpa melalui peperangan. Mereka merayu kepada seluruh dunia untuk mempromosikan keamanan bagi menghentikan peperangan ini dan juga pencerobohan tanpa pertumpahan darah, tanpa keganasan, tanpa pembunuhan. Lailah Kadir, RTM. Perkembangan selanjutnya. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman meluangkan masa menyantuni dan menyampaikan 500 cenderahati kepada kakitangan RTM sempena perayaan Deepavali. Pemberian cenderahati ini melibatkan Konti Minal FM dan unit pemberitaan TV Bahasa Tamil. Acara tahunan anjuran bahagian perhubungan awam RTM ini bagi menghargai kakitangan beragama Hindu yang akan bertugas pada hari Pesta Cahaya tahun ini untuk terus menghiburkan penonton dan pendengar RTM. Dan sambutlah hari ini dengan penuh makna, dan kepada mereka yang bertugas, selepas bertugas boleh terus balik ke rumah dan boleh terus menyambutnya. Happy Deepavali to all, dan jaga diri, dan juga kalau perlu memandu kereta, pandulah dengan selamat.